Sekapito ko rin sa iman sa pagkudiya, hindi Muhammad sa isa ko siya paan. Sa masok sa pagkudan na siya, in, ang wabang natin aking kabilas sa edalan na ni Muhammad, kaya kamalika ko rin sa iman. Datang ke Fasol Sekat yang dua. Yang dalam Fasol nomor dua, beliau ajarmu fi waswihi ta'ala lahu bisyahada. Bagaimana Allah anibati Nabi Muhammad sebagai saksi. Wa ma yata'allaku biha binatari wal karamah. Syukkan anibatna Allah keadaan sifat-sifat sehubungan keadaan syahada. Baik adatah dari kocian alamah atau kemuliaan saya pada yang diajukan Allah dalam Al-Quran. Jadi, Fasol saya nomor dua, adalah sayangilah Allah anifat Nabi Muhammad kalaban saksi bersifat-sifat sedekat kalaban bahasa saksi. Ini kan lebih spesifik dari sifat kebarusan saya ada selebih umum. Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ina, seko amu sudah kabarkan sebagai saksi. Abri kabar bunga dan si Allah berdakok mata kok dan ke orang se tak Allah ada kabar. Jama' Allah Ta'ala lahu fi hadhil ayat turuban min hudabil uthar. Dalam kesempatan ka'din khaw Allah mengumpul sifat-sifat sesifat-sifat itu macam-macam agar tingkat se al-buta itu diberi kami berbeda dan disyai wa bifirat diri saya tak akan bicara nabi-nabi selain apalagi umat-umat selain jadi syahidan itu istimewa khusus dari nabi masyirah wa nadirah wajudlah tawasofin minal bidha. Allah juga memberi banyak-banyak sifat dari bawahnya. Faja'alahu syahidan ala makulati di nafsihi bi'ulahihim ar-risalata wa yang khasaisi. Kanji Nabi bi Allah di syahid ala ummah. Syahidun ala ummah saksi berat ke umat. Kenapa saksi berat? Dan budi sarankan Allah Subhanahu wa taala sekapi nama masa dari umat Nabi Muhammad dan yang apa Muhammad kampun madan tak ada kabar dan tentang apa sesuatu madan tak bisa kok mana sebagian saya mau cakap saya ada tadi saksi Nabi Muhammad padahal seharusnya saksikan itu dari luar kerana nabi selain ini kerana mungkin penuja hati aku bisa kau melalui berdoa abah bila bila berdoa di Musa sebab dari Israel dan mari berdoa ada pada Israel tentang hukum siapa pun berdoa bisa kau beri seluruh wajah tentang dia berdoa dan dari Musa aku yang berdoa Rasulullah Allah siapa saksi Nabi Musa umat dan Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad itu jadi saksi dan tidak sekapnya lagi. Tapi Nabi Muhammad min khasal isihi di saksi dan keadaan diri keistimewaan yang mereka bisa menghadirkan Allah wa mubashirah di ahli ta'ati orang yang saya tahu dari Nabi Muhammad berkata dia khasal apa? Nasib Nabi diri Rasulullah kadir ta'ati jadi Rasulullah innama adal khasim wallahu wal mu'di Allah saya tarik, kok tadi kekuatan kenapa kau jawab kau penuh? Terima kasih. Ya Rasulullah, tentulah memohonlah kepada Allah dalam bersabda Rasul. Tapi ibu adalah dalam bersabda tapi tolongi karena pun banyak soal juga kepada Allah. Rasulullah doa kita juga termasuk hari suara. Itu hari termasuk. Maka Rasulullah Abu Bakar hari suara, Omar hari suara, Uthman hari suara, Ibn Ali hari suara, Ibn Asakar, Abdul Rahman bin Abdul Waqqas semua semua orang yang berkata ala asyara khudul mubasyaru nabi jannah beliau sebagainya semua orang yang sebut lagi ahli suara subhanallah ini kaya kata mubasyaru di ahli wa'ati wa nabi ramzi ahli maksyati orang yang setak apa ada kekainan ada ahli takut dan semacam
Ya, termasuk kristinonal. Wada'iyan ila tawhidihi wa ibadatihi. Sehingga Nabi Muhammad di antara anak hanya syarat oleh keagungan tauhid kepada Allah bersama kepada Allah. Wasyuat Ibn Mirah di antara syarat Nabi Muhammad lampu cahaya sehari cahaya sehari ketawanan semata. Yuta dari hak selaku kita ikut baik itu tu kalau tu juga benar. Syarat Nabi Muhammad sesuatu tentang agungan Allah. Qala أي القاضي حدثنا الشيخ أبو محمد المعتا قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القاضي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليك قال حدثنا هلال بن عطاء اليساري قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص جابنا سيدنا apa kuda dapat di dalam Abdullah bin Amr sahabat radhiyallahu anhu faqult akhbir li asma Rasulullah tariqa bada nasiha Rasulullah qala hada takib la bada wallahi innahu la musuhun fi at-tawrat bi ba'd sifati fi al-Qur'an demi Allah Nabi Muhammad ke sifat kita Taurat kala ada sebagian sifat Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira illa kitab tawrat katitu kesehatan sekali itu Nabi Muhammad itu dalam Al-Qur'an sekali tambah ada dalam Al-Qur'an kitab tawrat wa nirzan lil ummiyin sebagai pelindung tadi kaum ummi saya kaum ummi kaum awam anta abdi rasuli saya kata Nabi Muhammad ya jabir Allah anta kabula bertak putusan saya kerana lembab Nabi Muhammad kata saya sudah hidup di umur dia ini pada saat dia Allah telah menghasil di kebunan luar biasa sama itu kan mutawakil kau hanya mengikuti Muhammad dan mutawakil kau yang saya tawakkan nah asma Nabi Muhammad banyak laisa bi fadhlin Nabi Muhammad itu tak fadhlun fadhlun kan itu kelihat yang kata itu maknanya sayyidu khuluk wala ghalidin asar jabunan wala sahabin taqwa kuwajan fil aswa biya jasar pasar wala yafam bisayid isayi'ah kecubahan orang yang kaya menulis kecubahan dia wala yakin yakku wa yagfir kebiasa Nabi Muhammad yang tawaran wala yang bidahullah hatta lupi madhil billah tal'awjah Allah tak kira hanya mudahnya pada Nabi Muhammad sampai agar masa biru ekabentan ekaloros jadi agar mana Nabi Muhammad sebab itu pada nanti tanah Arab biayakulu la ilaha illallah ikhlas setelah dalam bersekop kina wadah la ilaha illallah Nabi Muhammad Sayyidah penduduk Mekah Madinah wa ibu zaman Alhamdulillah wa yabtahadihi a'yunan umya takkira mamat dan namunnya berallah dan karena Nabi Muhammad itu mata-mata saya buta imka penduduk Mekah Mekah Madinah wa adalah summan kopeng sektengah wa kuluban hulfan ada saya kata Allah mereka buka saat hari dalam Nabi Allah melakukan kepada Nabi Muhammad wa dhukya wa'idmuhu alhamdulillah kesalam wa ka'bil al-ahbar cerita saya ini letak di sarang sedina Abdullah ibn Amr ibn Asyad tapi saya letak ini Abdullah ibn Salam bagi Yahudi pendeta dari Yahudi saya masuk Islam al-ahbar juga pendeta dari Yahudi masuk Islam ini cerita ini minta tolong saya kata Nabi Muhammad kali ya mengendalikan nama Nabi Muhammad ini jelas dari kemarin dia jadu lagi mereka mimpi morning cek tiga dan tiga cek pun berani ayah yang sama pertama anak anak diri gak nentok tak kira lebih mantap dari kita tahun ini kan Nabi Muhammad ini kan Nabi Muhammad wa fi ba'di turuq ya ishaq wa la sahib fil aswar ila sebagian riwayat dari sahab tapi sahib pada tawa kuat dan sabar wa la mutazallil bil fuhs ta ayas kalam al ta'ib wa la qawwal bil khana ta muta kalam al ta'ib usaddiduhu li kulli jamil bi ko e patu dan da sekapin apa kasihan Allah wa akhlaqu lakum kullahu min karim bi sifat ibni Muhammad ya sekapina akhlak semulia wa ja'alhu ayyuhu sabina talibasahu amna katamnanan seperti amrina wa dirra shi'arahu tabarusan kana fil wara
والتقوى ضميره تقوى لله السنة والحكمة معقوله حكمة كبدلالها بتقبل كابر فكرة والصدق الحكمة هي دي هو تسعر علم والصدق والوفاء طبيعته جوجور وفاء نمبرنا أتجنجي بل إجادر sebagai tabiatnya والعفو والمعروف خلقه يا قرآن berusaha dekat berkah-berkah walhamdulillah siratahu keadilan di kesejarah walhaqqa syariatahu kebenderan syariatah walhuda imamahu ditutu kebenderan dan ditutu imam syekor walislam amillatahu islam agama wa ahmad ismahu ahmad nyaman ahdihi ba'dad dalalati Mengkawali hidayah kalangan sahabat Muhammad sama dengan beliau Rasul. Wahyu Ani memilih pada jahat. Mengkawali jari sahabat Muhammad sama dengan beliau Rasul. Wahyu memilih pada lemah. Mengkawali pada orang sahabat Muhammad sama dengan ada yang kenal ada yang tahu lemah ada yang tahu. Wahyu memilih pada kongkong. Mengkawali nama kalangan Muhammad sama dengan orang tak ada kenal nama Muhammad. Kongkong ini. Mereka tak kenal pada Muhammad. Mulai lebar dari yang Muhammad. Dan sejak Nabi Adam sampai dan pada Nabi Muhammad, tak ada sejak Muhammad. Dia Nabi Muhammad juga. Wa usah menihi ibad dan berkata, semakin orang Muhammad. Jadi dari, min jimni wa rafa'na dan dari Rab, di antara bagian, engkau akan kata sebuah Muhammad, neng ayah semakin, malam semakin tak ada. Oh, lebih dari 10 juta manusia, asma Nabi Muhammad. Muhammad, kita selain Abu Tawakil, Tawha, Yasin, Al-Hashir, dan lain sebagainya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini kesehatan kita dalam kitab. Tawha. Allah ajar dulu dalam Tawha dari kitab ini. Wa unifi ba'dal aina kok masyarki sabar Muhammad sama ada kabarnya. Wa unifi ba'dal kurpati sengkok mahumpul dan oleh sama ada asal-asal. Wahyu Allah di dalam puluh ribu khalifah atas seasal besar sabab Muhammad bin Sengko Epakor. Wahyu yang musyarat tidak mutasyarat tidak dan salat roh bahwa nafsu seakan mencari Epakor. Wahyu mami mutafarid bahwa Muhammad seasal besar tentu Epakor. Wahyu Abu Umar tahu kalau umat itu menjadi nas. Engkau ada dia ke umat Muhammad sebus baru sumber saya keluar dari sekapina Allah. Terus baru sumpah kepada Nabi Muhammad. Kita akan itu khairul ibad. Saya kata Allah dan Al-Quran. Tutup bahwa Nabi Muhammad tidak sedang baru Nabi Muhammad tidak baru dan muka. Dan mereka tak tahu sekali. Maka pun saya kata Nabi Muhammad akan tidak itu. Kita akan sudah membaca sejarah 300 tahun sebelum ragu Nabi Muhammad orang yang lebih mahdad dari Palestine, dari Mesir, segala penjuru dunia ke aku yang tak ada ke Madinah. Itulah kenapa kemudian dari Madinah pada sejarah anak orang Yahudi. Sejarah orang waktu ini ada persoalan dari Mahabah dan Muslim. Engkau menyebut lagi dari Mahabah, dari kebenaran Mahabah, cerita-cerita apa? Sejarah kan, perlu kita pelajari. Dan sejarah itu kita paham tentang mekanisme cara orang suamosa tadi itu berpikir. Kenapa orang Yahudi dapat dari Kamadina? Mau orang yang ekam pun orang, tadi itu bukan itu dari mana? Itu dari mana? Dari mana aku ada ini ke mekanisme? Dia lemah, setelah tadi yang bos mekam pun orang. Tepat, bini Yahudi ke lah. Saya pertama, kekayaan milik. Maka Yahudi membuat pasangan, apa yang Yahudi ini? Sudah nanti pemikiran dari banyak nasib-nasib yang sebelumnya. Kemudian saya menurut Reng Arab ketiri dengan Madinah ini kayak Pekokar kaum Haus dan kaum Pabila Haus dan Khudra jadi kayak Pekokar kayak dalam kita sebutan yang saya sayang Nomor dan Budi 110 tahun Aperah 110 tahun Aperah tak pemanan bu bisa juga padian ingat kebetulan bergerisan pernah mulai-mulai Aperah lagi tinggalan dari Pekok nanti tak kira-kira mulai tak benar-benar latih mulai sama orang Haus dan orang Khosrow tidak ditolak pertolongan sama sekumpulan. Mereka mempunyai siasat. Orang Yahudi mempunyai siasat. Karena pemikiran Madinah itu lebih Muhammad.
Muhammad itu termasuk dari Bani Israil. Maka mereka tanda ketika Nabi Muhammad di antara semua mereka itu takabur. Anak takabur. Loh, ternyata aku sudah jadi Bani Ishak, Bani Israil. Tak buatan Ismail. Oke, tak terima. Tak terima tanda. Ini sebagian dari kota. Mereka sangat hamus oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman wa makaru wa makar Allah wa Allah khairun. Ternyata 300 tahun putaran oleh Yahudi gak diperintahkan Medina, gak di pembahasan dunia, gak di dari umat terakhir, malah yang bisa terakhir lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jalan oleh Medina dari Nabi Muhammad. 300 tahun, mereka 300 tahun itu perjuangan oleh Yahudi, hasilnya aku jalan aku sekolah dan jalan batu dan tak ada buku. Tapi kebenaran tak ada kerja aspek sekali lama. Kok lagu setia dan buku aku tak bisa. Semakin kita berjuang, kita harapkan hasilnya ada anak atau tidak pun. Kalau kita jangan mutakin berokan aku sekolah, mutak berokan lagi masjid, insya Allah kita kerja. Tetap ada kerja. Sebulan kita nak sahaja tak boleh mengaji dan mikir. Pengaturan orang ini jadi budaya tidak bisa jauh dari pahami. Karena kan ada pikiran. Siapa yang budaya yang ada orang yang berbau yang musim? Musa mampu nak budaya. Ya anak kan lagi kalau minta sedar, mudah buat cepat. Wow. Anak apa? Mula berpikirnya orang sudah mulai berubah walaupun pernah. Mula buat dia orang sekian tanya. Bagi diri bisa kan karena jodoh ini kepala, ini kepala semakin orang yang ditolis dan marah belum ke tempat belum lalu saya kakak ada rumah ya Pak tidak jadi pola berpikir itu berubah dengan sedikit dan tadi itu yang juga ingin dihancurkan oleh orang-orang kafir pola berpikirnya semakin tak sukses 100 tahun lagi. Maka di antara upaya untuk menghancurkan umat untuk memisahkan sejarah yang dahulu dan selanjutnya mereka lepas tentang Nabi Muhammad tentang mereka akan dibentuk dengan pola berpikir masa ini tentang nikmat dunia, tentang glowing, tentang Facebook, tentang nikmat sudah mulai berpikir ada perubahan sedikit kanan dan gula-gula ini kan prioritas permainan untuk di amain tangan-tangan atau tekan-tekan mereka itu kasti udara yang seperti kasti lalu kita ada bola itu kasti pasti bisa ada sebuah dan bola kasti dan bola ini pas perpindahan dari kasti ke bola cucoki bola ada kasti sampai kalau kita tak orang yang kasti paling dia lari kok boleh lari jadi kita ada undang-undang yang berbeda di Indonesia dari kebetulan orang Indonesia tak ada malah dari India pola lalu kemudian berbeda pola semakin pola tak apa kok oh nomor ketiga ini agak nanti sudah ada perubahan pola berpikir kesejarahan untuk memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan dakwah kita tak hasil semakin setahun lagi 2 tahun lagi 10 tahun lagi 1 tahun lagi bahkan mungkin 300 tahun lagi sebagai upaya masyarakat dunia Allah sebagaimana upaya orang Yahudi ternyata itu adalah perjalanan untuk menjadikan orang Medina dari Nabi Muhammad bukankah sejarah sebelum kejadian 120 tahun awalnya orang Yahudi sebelum itu pada waktu di Khosra, pada Yahudi ini kan Bani Qainuqa, Bani Nadir ya, bid'an dan nak kotor ini berita ini kabar sekiannya atau karam, kuban Khosra atau karam, kuban Khosra atau karam, ya awas dong dan Nabi terakhir datang dong, ya Pak Tadir sekali oh malah ya Rabbi ya Pak Tadir ini sejarah mas tak sibuk pun gak tahu ya Pak Tadir ini sejarah, kan Nabi terakhir datang dan hari ini Bipana Tau karena Bina Bipana Tau karena Bina Bina dan itu tak boleh dalam orang yang terakhir tidak ke Medina, tidak ke Mekah memang beda orang yang cek aja kalau Nabi terakhir, Sina Allah ngajak Abdul Daya, ngajak Daya, Allah tadi ya saya cerita yang dulu, tak ini kabar. Rengi Mekar, Arab itu umi, tak ini kabar, tak nolis, tak ada. Tadi ya Nabi Terakhir, terus orang yang ada,
iman keagamaan. Jadi kita bahkan dalam Yahudi yang berhalal. Nama apa ya? Kalau ada Nabi Muhammad, kayak dulu sedang berbeda semacam tahun dan tahun Nabi Muhammad kan haji boleh dan pun ngirim 12 orang. Ini ada 12 orang. Sebagian orang boleh. Ada 12 orang, ya aja ini pokok-pokok Nabi Muhammad benda semacam. Tapi kita tidak ada entah. Yang boleh kita tidak entah. Kemudian Nabi Muhammad mengutus sahabat dua sedina Mus'ab bin Umair dan Muzalana kepada Qurwa bin Madinah selama setahun full tanda sepuluh tahun di Madinah itu kondi dia aja. Ulang sama Nabi Muhammad mendapat Al-Quran, Al-Quran yang berbaik. Kepada Qurwa bin Madinah kena orang itulah kenapa belum terjadinya maka dia sudah ada. Ya ini Madinah langsung tolak Al-Quran itu bisa. Itu satu tahun sudah oleh sedina Mus'ab bin Umair. Bersama setahun full. Pada hari Jumat dia datang ke tempat berdoa baru mereka hidup perjalanan Nabi Muhammad setiap kali dia hidup di kota Madinah selanjutnya pada haji menonton awal kan perjalanan panjang. Wafi hadits yang akhir, akhbarana Rasulullah SAW an sana dari yang pun Rasul syahid dan alaikum wa ta'unu syuhada
makna Rasul dan disaksikan berat dan kabar dan bahkan kita disaksikan berat dengan seumur-umur sebelumnya. Benar oleh Fakir dari Nabi Muhammad Ibn Syahid seperti umat bukan bersaksikan menikah juga mau senada karena terlalu ke senada tapi wa qawlu ta'ala wa sallam ay adunan khiyara sebabkan umat usna mencadil Muhammad dan Muhammad umat yang bersatu oleh hati dan pilihan kita bisa umat pilihan wa makna hadhi ayat maksud ayat itu wa kama hadainakum fa kadzalika takhassasnakum wa faddalnakum bi an ja'alnakum ummatan khiyara adula sebagaimana engkau beri hidayah dan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad, engkau beri keistimewaan, engkau beri keutamaan dan keberkahan karena engkau terjadi berkati sebagai umat pilihan si Ahli. Di tasyahud kulit Ambiya, alaihi wassalatu wassalam, adalah nabi hikmat yang berkati bisa jadi sukses, manfaat dan peran nabi, berada dari umat Nabi Nabi sebelumnya. Saya sudah telah umat Rasul, kami sedih, bang Rasul, anak siapa yang bagus keberkahan kami. Nabi Muhammad itu maksudnya, ya sudah laku, laku itu manfaat, bagus dan keberkati. Kalau berkata, oh jujur dunia, kamu kan jujur ya Allah. Qila, ejarwa, inna Allah adalla jaladu idha sa'al al-anbiya, hal balladhu fayakuluna na'am, fatakul umatuhu ma'li ala mubashiri wa la nadir. Dan kemudian Allah ketika atas ada kabar, dan para nabi selain Nabi Muhammad, baiklah pada empat tanpa kabar. Mereka para nabi ada engki ya Allah, pas umat tak ajar, mocha. Untuk ada sepak bola pak, kepada anak muda sendiri oleh Nabi. Fatah satu umat Muhammadin Nabi. Fasa umat Nabi Muhammad tadi sukses manfaat kepada Nabi. Wajibkihimu Nabi pas berkali Nabi dari Eki ya Allah umat Abdinah di kabin biru. Yusuf. Wakilah mana lagi? Ini kan pemahaman situ lagi. Mana aja sebaliknya? Wakilah mana aja? Inna kum hujjatun alaikum liman khalaqakum wa rasuluh hujjatun alaikum. Badan kapi umat Muhammad sebagai hujjah atas sekapi oleh sakti tidak keberkati dan Nabi Muhammad ini hujjah membangun kita jadi Nabi Muhammad terjadi sukses mudarat dari umat Nabi umat Nabi Muhammad terjadi sukses mudarat dari umat umat selain sakti dari Rasul akan disekitar akau sama kum dia kolak wa basyiril ladzina amanu wa rabbil akau sama kum ini ketiga. Jadi intinya Nabi Muhammad dikatakan disaksikan atas umat, umat Nabi Muhammad disaksikan manfaat dikali para nabi sebelum Nabi Muhammad mengorong mereka umat-umat sehari-hari nanti. Sampai terakhir. Wa qala ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Pada ayat sekali. Berikan umat bunga dan korek-korek seiman dia bahwa mereka andi qadama sidqin tanggalin Allah. Nah, apa qadama sidqin? Qala wa kata wa al-Hasan wa Zaid ibn Aslam Qala wa syukin huwa Muhammad Tashfa' Sekampil oleh seiman siapa dunia Andi Muhammad sebesar satu syafa'at Qala wa syukin huwa Muhammad Wa al-Hasan al-Dan Iya musibat un binabihi Ki tomi bina mereka Kalaman dan bina mereka Sehingga Qala wa syukin Sesuai kalaman dan bina mereka Wa al-Nabi Sayyidil Khudri Iya syafa'at unabihi Muhammad Wa syafi'u sidqin inda rabbihi. Saya masuk pada sidqin Nabi Muhammad syafaat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu sebagai pemberi syafaat saya jujur saya tak saya imam merata kepada mereka wa qala sahabat Abdullah bin Mustari hiya salimatu rahmatin aw da'aha fi Muhammad saya masuk pada sidqin Allahumma tatahi kabilassal ya dalam Nabi Muhammad kepada mereka oleh orang seiman وقال محمد بن علي الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشافعي والمضار والسائل وجد محمد سيقول أولئك أولئك سيئمان دي يبريك بربما جمنا الله مريكا أن دي قدر وصدقين عند ربهم نحن قدر وصدقين إمام أسكاك يبريك سيجور من سيقال الجور أولئك سيئان دي مبيا سيجور سيبريك شافعا سيقطوقات سيئمان بيمين تحكال التوحية تريمة أيدي يتو نبي محمد على كل حال ayat wa basyiril ladzina amanu alam nabi Muhammad ayat wa fiha dhalikum rasulun syahidun alaikum bi khusus kepada nabi Muhammad ayat wa ma qasidna Allah min talahum bi istiwa nabi Muhammad bukan ayat yang saya sebut tadi pertama ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira ila alam nabi maka
ketika sehat kain saya khusus hati sama Allah dan Nabi Muhammad yang dalam kita tema ayat belum berjalan maus kita sudah jadi isi oleh belum berjalan kita pasal selanjutnya